Sejak kecil, mimpi saya sangat sederhana. Saya ingin menjadi seorang yang dapat membagikan cinta dan kasih sayang yang saya dapat dari keluarga melalui goresan dan tinta. Waktu saya sekolah cuma bisa jalan sampai kelas 4 SD karena orang tua tidak mampu, ibu meninggal waktu itu. Langsung saya cari kerja ke Buleleng, sampai 3 tahun di Buleleng. Pulang saya dari Buleleng, saya langsung belajar melukis di sini di rumahnya Pak Wayan Gedo. Diajari supaya sampai mengerti, mendalam sampai saya bisa mengeluarkan ide sendiri. Sering saya bikin sapi-sapi, bikin foto, panen. Itu paling suka saya sering dilukis itu. Ya modern tak pernah, cuma tradisinya saya dimantapkan. Ada tamu datang, dia keliling lihat-lihat, dia tertarik lukisan kegel gitu. Dan lagi satu, ipar saya punya karse. Sempat saya menanyakan, "Tuan dari mana?" "Saya dari Inggris, saya duta besar Inggris." Saya waktu dia akan pulang, dia pesan, "Nanti saya akan kembali lagi dengan ratunya," begitu. Tanggal 15 Maret 74 datang ratunya jalan kaki, disambut oleh masyarakat. Sambutannya memang meriah sekali. Lukisan gegel itu taksunya ada, cara manusianya lembut sekali. Lukisannya itu spesial, tidak ada yang meniru. Dia yang membuka jalannya untuk saya jualan. Ini bawa lukisan saya, taruh di rumah dulu. Kuat dan imannya menunggu rezeki gitu. Apa laku apa tidak, lukisan tetap dia melukis. Yang ketiga, dia dari pertama udah senang melukis, pilihnya di sekolah melukis. Saya tahu dikit kurang gini, dikit kurang itu, dikit ya tidak berani, harus gini harus gitu, tidak gitu. Dia beri kebebasan, dia jangan terikat pada orang tua. Saya merasakan sekali itu kasih sayang ibu, maswa saya ini. Saya merasakan mulai saya punya ibu, itu saya habis menikah.
karena tidak pernah merasakan punya ibu. Kan sampai sekarang udah bikin bubur kan di itu kan. Ya, bikin bubur. Dia senang, saya senang, mau makan. Kasih sayang penuh sama keluarga supaya saya bisa menjadi pelukis sampai tua. Keluarga yang betul-betul menyayangi saya. Mudah-mudahan bisa sampai tua, sampai terakhir saya tetap berdamping lukisan saya yang ada, yang saya bikin. Itu omongan saya.